Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share cara macam mana kita nak membinting diri kita dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayatnya sangat pendek. Mudahlah untuk dihafal kalau anda masih boleh dengar video ni lah nanti kalau saya bacakan Tapi amalan yang anda harus lakukan ini, bacaan ini haruslah anda amalkan setiap pagi selepas solat subuh. Selepas solat subuh, bacakanlah ia 100 kali. Apa ayat ini? Okay. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini awak baca 100 kali selepas solat subuh. Setiap sekali awak baca selepas solat subuh. Amalkan setiap pagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Tidak ada sihir. Ilmu santet guna-guna. Tubuh badan anda boleh dimasuki atau dirasuk oleh sembarang jin dan syaitan. InsyaAllah tidak akan boleh. Mesti yakin bila kita beramal ni, kita hendaklah yakin dan percaya 100%. Tinggalkan semua benda-benda yang munafik, benda-benda yang fasik, benda-benda yang tidak ada gunanya, seperti keris, batu, kayu, ini semua tak ada gunanya. Minta kepada Allah, baca ini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap pagi. Amalkannya dan mudah-mudahan insyaAllah segala penyakit yang anda alami dibantu oleh Allah. Awak baca ni, masalah awak insyaAllah semua akan selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.